solat kita khusyuk, qiraah kita, bacaan kita fasih sesuai dengan tajwid, tumakninah kita jaga, tapi kita tidak berselawat kepada baginda Nabi, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yusalli 'alaikum la salata lahu." Yang tidak berselawat kepada engkau ya Nabi, maka dia tidak salat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. ناصر المستضعفين حبيب الفقراء والمساكين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين ورضي الله تعالى عن كل صحابته الأخيارين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad qala Allah ta'ala jalla jalaluhu fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العلي العظيم الحمد لله. Segala puja dan puji tunduk syukur kehadirat ilahi kita persembahkan di hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, telah dianugerahkan kesekian kalinya kepada kita semua. Harapan agar setiap minggu kualitas jiwa dan kelembutan hati selalu meningkat, sehingga Jumat yang minggu lalu tidak sama dengan Jumat yang sekarang sedang kita nikmati keberkahannya. Segala kasih dan sayang Allah limpahkan kepada kita semua. Dia memberikan begitu banyak nikmat dan meminta dari kita sedikit waktu yang begitu panjang kita lalui setiap hari, dari 24 jam sehari semalam. Sang Pencipta hanya meminta kita beberapa menit untuk sujud, tunduk, rukuk, padahal Dia berhak meminta kita sujud selama 24 jam karena Dia sang pemberi, Dia sang penjaga, Dia sang penyayang. Tetapi Dia memberi begitu banyak dan meminta dari kita sedikit. Berbeda dengan makhluk, terkadang memberi hanya sedikit tapi meminta dari kita begitu banyak. Jalla jalaluh
memberikan kepada kita nikmat tidak hanya dalam batasan zahir, tapi Dia juga memberikan nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga Rabbul Alamin berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Luqman ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nas man yujadidu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Sadaqallahul aliyul azim. Dialah zat yang melimpahkan kepada kita semua dengan menundukkan untuk kita apa yang ada di langit dan di bumi. Fis samawat wa ma fil ard sakhara lakum, ditundukkan untuk kita semua karena kita makhluk bangsawan, lalu memenuhi kebutuhan kita. Apa di antaranya nikmat? Dua nikmat Allah beri, zahirah wa batinah, nikmat zahir dan nikmat batin. Tetapi mata kita hanya membatasi nikmat hanya yang terlihat, telinga kita membatasi nikmat apa yang didengar dengan kedua telinga ini, tangan ini juga membatasi nikmat apa yang bisa dia raba, dan juga lisan ini membatasi nikmat apa yang dia rasa. Padahal ada sesuatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang kita tidak lihat, nikmat keagungan, nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita semua. Apa itu ya Rabb? Nikmat kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Nikmat keberadaan kita disandingkan dengan sang kekasih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang pernah muncul dalam peradaban umat manusia. Kenapa? Karena kita dinisbatkan kepada Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nikmat karena kita berada di penghujung umur dunia, tidak diletakkan di kaumnya Musa bersama Bani Israel atau bersama kaumnya Nuh yang tenggelam dengan air bah yang dahsyat, tapi Allah letakkan kita di penghujung dunia bersama Rasulullah. Tidak kita lihat keberadaan beliau, tidak kita bisa bayangkan wajahnya, tetapi hubungan bisa terjalin, hubungan batin, nikmat batin bisa terjalin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dengan apa ya Rob? Satu anugerah besar Allah limpahkan kepada kita semua, Allah anugerahkan kepada kita semua, yaitu berhubungan dengan kekasih Rabbul Alamin dengan selawat yang kita baca, sehingga selawat menjadi ukuran diterima atau tidaknya ibadat. Ingat, ada orang yang beramal lalu berpikir setelah beramal, ada orang yang berpikir untuk beramal dan tidak beramal, dan ada orang yang dia berpikir dahulu lalu beramal. Dan yang paling rugi adalah tipikal orang yang tidak berpikir dan tidak beramal. Maka pertanyaan ya Rob, amal apa yang kau pinta, yang layak, yang kau berikan kepada kami dan sebaik-baiknya amal? Maka Rabbul Alamin memberikan peluang untuk kita semua, jangan seperti orang-orang yang termaktub di dalam surat Kahfi tadi di awal khutbah saya bacakan, yaitu surat Kahfi ayat 103. Tahukah kalian paling ruginya orang beramal? Artinya apa? Jangan beramal sebelum Anda berpikir dahulu, dan Anda menganggap amal Anda amal khair, amal saleh, ternyata ditimbang dalam timbangan Rabbul Alamin tidak memiliki nilai, karena ada esensi amal Anda tinggalkan. Apa itu? Hubungan Anda dengan kekasih Rabbul Alamin, yaitu Rasulullah. Salat kita khusyuk,
Qiraah kita, bacaan kita fasih sesuai dengan tajwid, tumakninah kita jaga, tapi kita tidak berselawat kepada baginda Nabi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yusalli 'alaikum la salata lahu." Yang tidak berselawat kepada engkau ya Nabi, maka dia tidak salat. Kita doa sambil berlinang air mata. Kita puji Allah. Tetapi dalam doa kita tidak sisipkan selawat kepada baginda Nabi, maka doa kita mahjub, doa kita tertolak, doa kita tertutup, tidak take off kepada ke langit ketujuh, tidak sampai ke haribaan ilahi, karena ada sesuatu yang Allah pinta kita tidak lakukan. Hubungan kita harus terikat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Karena Allah telah nisbatkan dan ikatkan aturan main ini semenjak sebelum alam penciptaan di dunia. Dia tercipta sebelum yang lain tercipta, dan dia dijadikan patokan. Seseorang beriman atau masuk ke dalam keislaman kecuali dia mengikrarkan dua syahadat, yang di situ ada lafzul jalalah Allah, ikrar kepada Allah, tidak cukup kecuali dengan ikrar kepada Muhammad Rasulullah. Hubungan kita harus terjalin dengan Nabi. Selawat kita harus selawat yang dipenuhi dengan cinta. Selawat yang menghasilkan tiga. Pertama, hubungan akidah. Karena dia Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Hubungan kita, hubungan mahabbah. Selawat dengan cinta. Bukan selawat dalam pameran, hiasan lidah dan lisan serta suara, walaupun ini baik, tapi selawat dengan cinta, walaupun suaranya parau tapi menggetarkan jiwa. Hubungan yang terjalin adalah hubungan amal dengan Rasulullah yang Anda selawati. Hubungannya yaitu hubungan amal. Apa itu hubungan amal? Tiru yang Nabi lakukan, bukan sekedar Anda meniru, sekedar bahwa Anda bisa mencontoh pakaian Nabi itu relatif. Meniru pakaian itu bisa dilakukan bukan hanya orang-orang beriman, tapi yang kita harus tiru adalah pesannya beliau. Bukan yang tadi tidak baik, baik, tapi jangan berhenti hanya pada lahiriahnya, tapi esensinya. An-Nabiyul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, yang kita selawati, diminta oleh Allah sebagai parameter uswatun hasanah, maka kita minta kepada Nabi, bimbing kami menuju Allah. Di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman ayat 199, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Kasih maaf orang sebanyak mungkin. Beri pengampunan. Maafkan orang yang bersalah kepada kita. Terkadang kesalahan mereka kesalahan yang sangat remeh. Hanya membuang sampah di rumah kita, memarkir mobil di rumah kita. Tentunya itu sebetulnya bukan kesalahan. Mungkin saja dia menganggap jalan ini umum. Tapi kita merasa teriris hati. Kita tidak maafkan sampai hembusan nafas terakhir. Ini bukan alumnus dari umat Rasulullah. Alumnus dari umat Nabi, maafkan orang. Khudzil afwa wa'mur bil 'urf. Al-'urf yakni ma'ruf, masdar. Akhirnya artinya adalah perintahkan orang untuk berbuat kebajikan. Apa itu perbuatan kebajikan? Jangan dibatasi di masjid. Apa itu kebajikan? Kebajikan yang terbaik, yang mendapatkan manfaat adalah bukan kita, bukan kelompok kita. Kebajikan sekarang ini misalnya saudara-saudara kita di Lumajang atau yang tertimpa bencana, apa yang kita bisa berikan kepada mereka, itu kebajikan. Itu umat Nabi yang kalau satu sakit semua menderita. Kebajikan
adalah menjadikan semua peristiwa menjadi ibrah. Ma aktsarul ibar wa aqallul i'tibar. Banyak sekali pelajaran tapi sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Apa pesan Allah kepada Nabi yang harus kita tiru? Wa'rid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang jahil. Pembicaraan jahil Anda tidak usah panjang lebar mendiskusikan. Pembicaraan orang-orang yang tidak memiliki ilmu cukup Anda dengar dan lemparkan, dan jangan diterak, diletakkan dalam benak sehingga Anda semalaman berpikir. Orang-orang jahil adalah orang-orang yang tidak ada urusan dengan Rabbul Alamin, karena jahil kadang bertentangan, lawan daripada ilmu, jahil juga lawan daripada akal. Kadang orang berilmu tapi jahil karena ilmunya tidak menghantarkan kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jalin hubungan dengan Nabi sekuat mungkin. Tumbuhkan rasa cinta, caranya dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi. Manfaat di dunia akan diselesaikan 30 hajat. Dalam riwayat, siapa yang berselawat kepada baginda Nabi 100 kali yaumul jum'ah, Allah akan selesaikan 60 hajat orang tersebut. 30 fid dunia dan 30 fil akhirah. Hajat kita, tentunya hajat kita kadang-kadang hanya remeh. Untuk anak kecil yang dia menangis seharian, ternyata yang dia pikirkan ingin membeli mainan dan harganya murah. Terkadang di depan nikmat kita seperti anak kecil merengek menangis sesuatu yang sangat remeh, tetapi itu Allah akan ijabah kalau itu kita panjatkan kepada Rabbul Alamin. Dengan apa passwordnya? Passwordnya dengan selawat kepada baginda Nabi 100 minimal fiyomil jumah, dan selawat khusus di hari Jumat dicatat oleh malaikat khusus dengan tinta emas, dengan dasar ataupun tempat wadah tulisan khusus dari Rabbul Alamin. Dicatat. Apa manfaatnya? Manfaatnya selain di dunia, nanti di akhirat. Waktu ditimbang amal, Nabi di samping mizan. Di dalam riwayat, Rasulullah Allah mengatakan, aku duduk, aku berada di samping timbangan umatku, dan aku lihat siapa yang timbangannya rendah, siapa yang tinggal timbangan pahalanya ringan. Lalu aku beratkan timbangan tersebut. Dengan apa Rasulullah beratkan? As-salatu alayya. Selawat kepadaku akan aku jadikan timbangan orang tersebut menjadi berat. Kenapa? Asqalu ma yudau fil mizan. Nanti yang paling berat timbangannya di akhirat. Apa ya Rasulullah? As-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Selawat kepada baginda Nabi. Dan kenapa? Karena satu-satunya amal yang Allah terlibat dan malaikat terlibat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat, semua malaikat tanpa terkecuali berselawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kesayanganku, wahai hambaku yang aku cintai, selawat, berselawatlah kalian dengan kekasihku sebagaimana aku wajibkan kepada semua malaikat. Dan nanti selawat ini, ingat, selawat ini nikmat batin. Nikmat batin akan menjadi cahaya di barzah. Nanti dikubur Anda tidak bisa membawa lentera karena itu bersifat materi. Bagaimana menerangi kubur kita nanti? Dengan perbanyak selawat. Nanti selawat menjadi nur di alam akhirat, di yaumil mahsyar. Dan dari situ Nabi tahu mana umatnya dan yang mana bukan umatnya, mana yang mencintainya dan mana yang tidak mencintainya. Nur selawat akan muncul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sekarang memahami tentang pentingnya amal selawat, sehingga kita gemar membasahi lidah, bukan membicarakan aib saudara kita, tapi
membasahi lidah dengan berselawat kepada baginda Nabi. Karena ini adalah bekal kita di dunia dan bekal kita nanti saat kita meninggalkan dunia. Semoga selawat ini selalu diterima keharibaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita berharap ketika ini dicatat sebagai amal, kita katakan, ya Rasulullah, jadikan setiap pahala selawatku untuk kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa na'fa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ووسوسة الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر البلدان المسلمين عاما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.